Ya, pemirsa, waspadalah jelang Ramadan, peredaran uang palsu di Subang, Jawa Barat marak terjadi. Ya, banyak para pedagang yang menjadi korban pemirsa dan merugi akibat uang palsu dari konsumen. Berhati-hatilah bertransaksi saat menjelang Ramadan ini. Para pedagang di Pantura Subang, Jawa Barat menjadi korban peredaran uang palsu. Seperti di gerai pengiriman atau penerimaan uang di Kecamatan Pamanukan. Jelang Ramadan, gerai tersebut menemukan banyak uang palsu yang bertransaksi di gerainya. Sebagai antisipasi, pengelola gerai membeli mesin pengecek uang sehingga dapat menemukan langsung jika ada uang palsu. Kalau misalkan transfernya banyak, suka ada yang nyelip satu uang palsu. Tapi kita kembalikan lagi sama orangnya, gitu. Ini karena memang mau masuki puasa apa gimana? Mungkin bisa jadi. Sering sih kalau orang puasa, hal serupa juga dialami oleh pedagang ayam goreng di Pamanukan. Bahkan akibat menerima uang palsu, mereka harus menombok kerugian dengan menggantikannya ke gerai. Masih banyak yang uang-uang palsu. Kalau mau memasuki Ramadan, sering dapat? Sering sih, tapi ada yang salah satu. Melapor nggak ke polisi? Tidak, kita nombok. Namun, para pedagang belum melaporkannya ke polisi karena pelakunya hingga kini belum diketahui. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan.